Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berjaya menggagalkan percubaan menyeludup dadah bernilai RM160,000 ke negara jiran menerusi OPS Benteng Laut di perairan Tanjung Piai, Pontian, Johor. Lelaki berusia 38 tahun yang menyamar sebagai nelayan dalam perjalanan ke Pulau Nipah, Indonesia itu ditahan. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Aminuddin Abdul Rashid berkata, hasil pemeriksaan ke atas bot gentian berjaya menemui satu tong berisi dadah jenis syabu seberat 3.2 kilogram yang disorokkan di bawah tempat duduk. Suspek ni sebenarnya dia dah pun melakukan kerja ni sebagai transporter. Dia ni adalah transporter. Dia bukan pengedar. Dia pun diarahkan oleh seseorang yang diterima melalui panggilan telefon untuk membawa barang ini ke satu poin iaitu di Pulau Nipah. Suspek yang aktif menjalankan aktiviti tersebut menerima wang pendahuluan antara RM2,000 hingga RM4,000 selain sejumlah besar wang tunai yang didepositkan ke dalam akaun hasil aktiviti berkenaan. Suspek yang juga positif dadah jenis syabu disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.